Hey guys, welcome back ke channel aku. Perkenalkan, bagi kalian yang baru ke channel aku, nama aku Eva Susana. Hari ini aku kembali lagi dengan fashion haul. Seperti biasanya guys, aku udah unboxing semua paketannya dan beberapa udah aku pakai. Aku udah kebiasaan paket yang datang itu, apalagi yang pakai yang gitu, langsung aku cuci guys. Seperti kemarin aku bikin piyama haul gitu, semua pakaiannya pasti udah aku cuci dulu, baru aku unboxing dan aku try ke kalian. Karena kita nggak tahu ya guys, sekarang itu lagi zaman pandemi gitu, kita nggak tahu virus itu di mana aja dan otomatis virus itu menempelnya di benda-benda mati gitu. Especially kayak paketan gitu, apalagi ini dari luar negeri, pasti paketannya itu udah menempuh perjalanan yang panjang banget dan juga udah berpindah dari si A ke B ke C dan dari kota A kota B dan transit ke kota C baru sampai ke kota kita. Kita harus lebih higienis guys, tapi bukan berarti kita itu harus yang over banget. Kalian langsung aja cek video aku sebelumnya, aku udah buatin gimana hadapin COVID-19 dan say goodbye to COVID-19. Langsung aja kalian cek deskripsi box di bawah. Di video kali ini aku mau bikin tank top haul bagi kalian yang suka baju haram gitu dan kalian yang lagi nyari tank top buat cardigan atau buat di matchingin dengan blazer, kalian harus banget nonton video ini sampai habis karena tank top hari ini aku itu highly recommend banget ke kalian. So guys, seperti biasanya bagi kalian yang suka dengan video aku hari ini atau salah satu haul hari ini, kalian langsung aja cek deskripsi box di bawah karena aku selalu masukin linknya di bawah. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Top pertama, pasti kalian udah sering nampak tank top kayak gini. Ini itu bukan brand lokal guys, jadi ini itu aku belinya dari Shopee luar negeri, cuma 57.000 guys, padahal lokal brand kayaknya harganya up to 100.000, aku gak tahu, cuman aku belinya itu di luar negeri dan ternyata bahannya itu bagus banget guys, banget dan worth it banget. Ini itu bahannya tuh yang lembut banget dan juga guys, ini itu talinya itu yang spaghetti tank gitu dan aku suka banget. Biasa spaghetti tank kayak gini pasti dia tuh suka jatuh-jatuh sendiri gitu loh guys pas dipakai, ngerti gak sih guys? Jadi kayak jatuh-jatuh gitu pas dipakai. Tapi ini sama sekali enggak karena ini udah aku pakai kemarin keluar. Mungkin ini talinya itu agak tebal guys, tapi ini talinya itu emang bagus gitu sih guys. Coba kalian lihat guys, jadi ini talinya itu enggak yang tipis gitu, terus juga elastisnya itu cukup banget, malahan lebih menurutku. Dan ini warna putih dong guys, aku tuh biasa kalau dengan baju yang warna putih apalagi yang harganya di bawah 100.000, aku selalu nggak berekspektasi tinggi. Tapi guys, ini bahannya bener-bener bagus banget dan dia itu dua lapis guys, jadi mereka itu bikinnya itu dua lapis gitu loh guys, jadi dia dua lapisnya itu hanya di bagian bra kita dan juga dua lapisnya itu nggak hanya di depan aja, di belakang juga. Jadi otomatis kalau kita pakai bra itu nggak kelihatan dan bagus banget, nggak yang jiplak gitu loh, otomatis juga nggak tembus. Terus guys, ini kan kemarin udah pakai, ini cuttingannya bagus banget, kemarin pakainya nyaman banget, dia tuh nggak yang lari-lari dan pas banget dipakainya. Terus juga yang di bagian ketiaknya ini nyaman banget, dia tuh bikinnya tuh pas gitu loh, nggak yang nyesek. Ini aku beli size S guys, jadi size S nya itu di aku masih termasuk gede menurutku, tapi pas sih, banyak banget size, ada size S, M, L, dan XL dan juga warnanya banyak banget. Cuman aku lagi nggak ada tank top, spaghetti tank top yang warna putih gini, jadi aku belinya yang ini. Ini bisa dipakein banyak banget outfit. Nanti di akhir video kan nonton sampai habis, aku bikinin how to style tank top. Ini aku suka banget guys, ini aku suka banget. Ini itu guys, gimana ya, ini kemarin udah aku pakein, nyaman banget, nyamannya itu kebangetan. Kalian lihat ini juga stretch, suka banget kan. Jadi depan belakangnya itu sama,
ini lebih ke square tank gitu nggak sih guys? Tapi ini nggak square banget karena ini kalau nggak salah aku harganya itu di under 50.000 dan bener-bener enak banget guys. Kalau kalian bisa rasain bahannya, bener-bener dingin banget guys, enak banget. Cuttingannya ini oke banget. Hari ini tank topnya itu cuttingannya pada oke sih guys. Dan ini ada dua warna guys. Pas belinya ini aku sedikit pusing mau beli warna apa karena dua warna ini aku suka banget. Ini ada warna orange dan juga ada warna dibilang kuning enggak, dibilang hijau enggak, pokoknya aku suka banget deh. Oh, jadi kayak neon gitu guys, neon, warna neon gitu. Terus aku pilihnya yang warna oranye dan aku enggak nyesel, tapi kayaknya aku bakal order lagi sih yang warna neon itu karena aku lihat suka banget pas aku pakai ini guys. Coba kalian lihat guys. Jadi mood aku tuh kayak jadi up gitu loh guys. Jadi aku jadi kelihatan lebih ceria gitu. Dan ini aku pakainya aku nyaman banget guys. Tapi guys, ini kelemahannya itu aku beli size S tapi di bagian dadanya itu pas banget, pas banget. Aku suka. Talinya ini kayaknya terlalu rendah gitu loh guys. Aku kurang suka yang terlalu rendah, jadi kurang nyaman dipakainya. Ini warnanya juga yang cheer banget, aku suka banget. Aku gak ada sih baju yang warna oranye dan ini aku suka banget. Kemarin aku pakainya dengan celana jeans dan kelihatannya itu kayak wow gitu loh, kayak holiday banget. Aku kasih lihat jumbahannya. Banget. Dan kalian kalau misalnya yang suka dance TikTok, kalian juga pasti butuh banget tank top kayak gini dan butuh banget semua tank top yang hari ini aku haul, especially yang ini karena ini nge-build banget mood kita, apalagi dia ada warna neonnya, aku juga suka banget. Ini aku itu total kemarin belanja semuanya itu hanya 160-an gitu dengan ongkir mungkin 200.000, tapi aku ngedapat 4 pieces ini dong guys dan aku ngerasa bener-bener worth it banget. Aku highly recommend, aku gak ada kata-kata lain selain recommend. Oke guys, ini haul ketiga dan keempat. Jadi yang ketiga keempat itu modelnya sama, hanya warnanya aja yang beda. Keduanya itu size S. Ini keduanya itu size S kan guys. Tapi yang nyampe nya itu kayaknya yang black ini lebih gede dan yang green ini lebih kecil gitu loh. Dadanya itu sih sama, tapi yang bagian warna black ini lebih, ini bedanya itu dikit banget sih, kayak 2 cm kali ya. Jadi aku jadi ngerasa aku tuh kayak beli 4 model gitu loh guys, padahal aku beli model yang sama. Ini itu bahan yang lembut, lembut banget dan juga glossy-glossy gitu. Ini itu beda ya guys, jadi ini itu square tank, bener-bener square tank, bukan yang kayak tadi, yang pertama itu kan gak square tank, itu oval tank. Guys, ini keduanya itu dua lapis ya, dia gak yang tipis satu lapis, jadi dia tuh dua lapis gini loh guys. Tapi langsung dijahit gitu, jadi dia dua lapis gitu, dan bener-bener bahannya itu dingin-dingin banget. Aku merasa ini harus turunin satu gitu loh size-nya yang bagian ini mungkin cuttingnya agak besar, dan ini cuttingannya juga oke. Sama di bagian ketiaknya itu nyaman banget. Olive greennya itu kayak army gitu loh guys, bener-bener kayak olive gitu, jadi ada sedikit shiny gitu. Aku suka yang ini, suka banget guys. Ini ada banyak banget warna guys, kalau nggak salah ini ada warna putih juga deh, cuman karena aku udah beli yang warna putih yang oval tank tadi, jadi aku nggak pilih yang warna putih. Yang ini aku bener-bener stretchy dan juga untuk talinya pas banget, kayaknya nggak yang terlalu melorot gitu karena aku nggak suka yang melorot. Aku langsung aja cobain untuk kalian. Thank you.
Jadi aku hari ini urutinnya itu yang pertama yang ini, aku paling suka warna oranye. Kedua yang ini yang square tank, karena aku jauh lebih suka square tank dibanding dengan oval tank. Tapi ini aku highly recommend yang warna putih ini karena bahannya bener-bener premium quality. Semoga kalian suka sama style aku. Kalau hari ini aku tuh highly recommend ke kalian guys. Terus guys, kalian buruan aja order karena stoknya terbatas. Kemarin aku order kayaknya stoknya udah nggak banyak. Kalian langsung aja cek di deskripsi box di bawah karena aku langsung masukin linknya semuanya di bawah. Lupa juga kalian pakai voucher gratis ongkirnya. Oke guys, semoga kalian suka sama video aku hari ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk beri aku like dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian karena sharing is caring. Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.